Apakah ada faedah diciptakannya petir? Sakapin pada hikmah. Oning pada saya kula bersambian. Tak oning dah ke hikmah. Pada saya oning. Mana bi ulama ada buah ke hikmah na petir kak dia entah. Ki kula ban panjenengan bali dak Gusti Allah. Kula ban panjenengan kak dia entah azikir dak Gusti Allah, ngingai dak ka kebesaran Allah. Maka na ipakon doa mana bi berpetir subhanalladzi subhan yusabbihu radu bihamdi wal malaikatu min khifatihi. Cuman dalam ilmu tata dalam ilmu kalian tahu jelas lagi bahwa petir itu banyak manfaat. Di antara manfaatnya ini kan membantu pertumbuhan tanaman. Jadi tanaman itu membutuhkan nitrogen untuk dapat tumbuh. Cepat. Le petir kalian tahu mana binang bahasa kitab kan malaikat saya pakon bi Allah subhanahu wa taala kaku ya bentor lagi. Ki bentoran saya maksud itu mana bi congok ternyata perbedaan cuaca antara atas langit benang bumi senyebab akidah tengah sitrum saya keluar poluan ebu uat. Poluan ebu uat. Bisa menggereng langsung goreng. Karena si terumah itu ketika sampai lema ebu itu narik dia betina manusia. Semua gereng. Ini ada seseram. Senomor dua itu membentuk ozon. Gila kan itu eka putoh. Nitrogen kan itu eka putoh di bumi. Sehingga masuk kakui maudi tumbuhan-tumbuhan. Senomor dua ini membuat ozon. Kenapa ozon? Ya senaku lebih panjenengan mana bi ocean pertama ni kan ngiting bau bau na tanah je pun. Ni kan saya pun ekoca ozon, yaitu molekul yang melindungi bumi dari radiasi sinar matahari. Bumi kak dientok, lebih panjenengan mun berderak terak tapi berderak radiasi. Saya pengaruh radiasi bahasannya radiasi. Intinya saya pengaruh dak kemat kak kuanun. Bumi pad, tapi kak dientok berderak radiasi pun dicampur panas stok bi bumi bi ano le aing se lebat dari marina petir kak dinto, nika kangkui yang dapat beda nyambi ozon bahasan molekul yang melindungi bumi. Berarti panasnya memisahkan molekul-molekul oksigen dan juga nitrogen di atmosfer. Nika pesabi kali. Jadi antara mau sampai tower dak kautan kali itu jelas manfaat dak kautan.